Halo anak-anak, hari ini kita akan mengenal tokoh pendidikan nasional kita. Salah satu bapak tokoh pendidikan nasional kita adalah Bapak Ki Hadjar Dewantara. Siapa Ki Hadjar Dewantara? Nama asli Ki Hadjar Dewantara adalah Suwardi Suryaningrat. Beliau dilahirkan di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau wafat di Yogyakarta 26 April 1959 di usia 69 tahun. Selanjutnya disebut pahlawan pendidikan karena jasanya sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Semboyan Ki Hadjar Dewantara adalah Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, yang artinya adalah di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Nah, anak-anak, tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sehingga bangsa Indonesia setiap tanggal 2 Mei memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, anak-anak, sekarang kalian dapat bersekolah dengan bebas. Gunakan waktu dengan baik. Rajinlah belajar agar tercapai cita-cita kalian. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Tuhan Yesus memberkati.